Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan yang hadir pada petang ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang akan menonton sesi rakaman di YouTube channel nanti. Saya akan share pada link kemudian. Pada hari ini kita akan teruskan sesi untuk kelas berkaitan dengan kajian tindakan, di mana pada hari ini kita akan memberi fokus kepada fasa pemerhatian dan juga fasa mereflek. Dua fasa ini adalah dua fasa awal ya, sebelum kita nak melaksanakan kajian kita, sebelum kita nak merancang kajian kita. So jadinya tanpa membuang masa, kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak teruskan kepada fasi, fasa memerhati dan juga fasa mereflek. Saya pasti kalau rakan-rakan yang menonton kemudian, kita boleh review sikit apakah yang kita boleh lihat dalam fasa ini. Baik, fasa, dua fasa ini saya ambil daripada model Whitehead and McNiff, dan fasa ini juga adalah fasa yang dicadangkan ya oleh unit EPRD untuk kita sebagai guru untuk melaksanakan kajian tindakan. Okey, ini adalah fasa memerhati ya rakan-rakan semua. Ini saya ambil daripada buku saya. Jadinya apa itu memerhati? Pemerhatian, memerhati. Apa yang kita kena buat? Ia berkaitan dengan menceritakan ya perkara-perkara yang dilakukan ya semasa sebelum, semasa dan juga selepas PDPC. Kalau kita lihat dari erti kata, guru perlu memerhati dan mengimbau semula sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara ringkas, umum dan menyeluruh. Maksudnya kita tak nak cerita pun, nak sentuh pun sesuatu bahagian. Tidak, kita hanya ceritakan secara umum dan menyeluruh. Pemerhatian juga boleh merangkumi kekuatan, kelemahan sebelum, ketika ataupun selepas PDPC. Jadinya cikgu, macam mana kita nak buat pemerhatian ini? Cara dia, kita kena imbau semula pengalaman yang kita telah lalui, mengimbau pengalaman kita. Senang cerita, kita setiap kali kita PDPC, kita pasti kita akan ingat apa yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah setiap kali kita settle PDPC, kita akan tulis reflection dalam buku ERPH kita. Itu secara tak langsung dia boleh menjadi salah satu rekod kepada kita sebelum kita nak melaksanakan kajian tindakan kita. Jadinya rakan-rakan, terdapat beberapa perkara yang rakan-rakan semua boleh imbau. Kalau saya senaraikan di sini ada beberapa. Yang pertama adalah diri sendiri. Kedua adalah murid. Ketiga persekitaran. Keempat isi kandungan. Seterusnya bahan pembelajaran dan juga sesi PDPC. Walau bagaimanapun, saya dah senaraikan beberapa komponen ataupun elemen yang cikgu-cikgu boleh fokuskan untuk fasa pemerhatian ni. Yang pertama adalah diri sendiri terhadap diri kita. Yang kedua adalah murid. Yang ketiga adalah bahan pembelajaran. Dan yang keempat adalah sesi PDPC. Jadi cikgu, bila kita buat sesi pemerhatian ini, apabila kita nak report, kita perlulah dalam bentuk naratif. Kita hendaklah menulis dalam bentuk cerita apa yang berlaku. Maklumat umum boleh ditambah mengikut keperluan cikgu. Okey, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan elemen. Contoh macam kita cerita untuk berkenaan dengan diri sendiri, kita boleh ceritakan tentang diri kita ini mengajar subjek apa. Kita dah mengajar berapa lama. Okey, kita mengajar kelas mana. And then, apakah sumbangan kita dalam terhadap subjek itu sendiri? Sebab kita semua ada subjek ajar kita. So, apa sumbangan kita terhadap subjek kita itu? Seterusnya, dari aspek murid. Aspek murid ni kita boleh ceritakanlah anak murid kita ni macam mana bila masuk kelas, and then bila kita mula mengajar. Okay, lepas tu murid-murid ni macam mana dia punya, macam mana respon dia di dalam bilik darjah. Mereka ni suka berkomunikasi ke, boleh berkomunikasi ataupun hanya senyap je ke, sunyi kan. So jadi ni, itu pun kita boleh ceritakan dalam fasa pemerhatian. Seterusnya untuk bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran kita boleh sentuh, contohnya kita gunakan buku teks apa. Mungkin kita boleh juga sertakan buku rujukan kita apa, ataupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk sesi PDPC kita. Dan sesi PDPC kita yang terakhir tu, sesi PDPC, macam mana kita laksanakan sesi kita? Adakah secara pempusatan guru, ataupun kita ada computer aided, ataupun kita laksanakan secara tradisional, konvensional, ataupun kita dah mengamalkan juga secara berkumpul?
PAK21. So jadinya apa yang kita boleh ceritakan berdasarkan pada sesi PDPC yang kita laksanakan. Rakan-rakan semua, kenapa kita buat fasa pemerhatian ini? Tujuan dia ialah kita nak buat penilaian supaya kita dapat melihat masalah, isu ataupun jurang yang berlaku, okay, dalam konteks kita sebagai seorang guru yang mengajar di dalam kelas. Cikgu jangan sentuh isu yang hyper-hyper cikgu eh. Kalau boleh, kalau cikgu buat kerja tindakan, cikgu jangan cerita yang oh outstanding, nak cerita pasal apa, nak mengaitkan learning style, okay. Kita fokuskan pada apa yang berlaku di dalam bilik darjah kita saja cikgu. Sebab tu daripada pematian ni barulah kita boleh kupas masalah yang berlaku. Baik tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, di sini saya paparkan soalan janaan idea. Ini kalau rakan-rakan semua ada beli buku saya sebelum ini, buku saya sebelum ni tak ada soalan ini, soalan janaan idea. Tapi yang terbaru ini, saya sertakan soalan janaan idea. Ini kiranya macam preview pada rakan-rakan semualah. Cikgu boleh tengok sendiri. Buku yang terkini, apa yang saya tambah baik. Okey, contoh. Di sini kita dapat lihat soalan janaan idea untuk diri sendiri. Ada 5. Okey, apa subjek yang diajar? Contohnya saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Berapa lama mengajar subjek ini? Saya mengajar dalam 8 tahun ataupun 9 tahun mengajar. Baik, mengajar kelas tingkatan berapa? Saya mengajar tahap 2 contoh. Okey, kepakaran mengajar dalam mata pelajaran ajar. Apa kepakaran cikgu? Mungkin cikgu expert dalam menulis karangan. Okey, ataupun contoh macam saya mengajar RBT. Saya ada kepakaran dalam membuat pengaturcaraan. Lepas tu sumbangan, mungkin cikgu boleh ceritakan seramai berapa orang murid saya boleh buat pengaturcaraan. Mungkin ada yang mendapat lulus semua Bahasa Melayu, kertas pemahaman dan juga kertas penulisan. Contohnya begitu cikgu. Seterusnya dari isi kandungan dan juga bahan, apakah topik yang cikgu ajar? Okey, bagaimanakah topik tersebut diajar oleh, macam mana cikgu, pendekatan cikgu untuk mengajar topik tersebut? Okey, saya nak add dulu kawan kita. Selamat admit. Okey, baik. Seterusnya, kenapa memilih pendekatan tersebut? Contohnya cikgu pilih pendekatan pemusatan murid. Kenapa cikgu pilih? Sebab saya rasakan bila saya buat aktiviti murid-murid ini lebih mudah untuk berkomunikasi dengan murid. Contohnya begitu, andaian kita, pemerhatian kita ya cikgu. Seterusnya, bahan-bahan yang cikgu gunakan untuk mengajar topik tersebut. Mungkin topik RBT, saya hanya rujuk pada buku teks saja ataupun saya menggunakan televisyen, okay, untuk saya tunjukkan demonstrasi melalui YouTube. Cikgu berceritakan mengapa cikgu gunakan supaya lebih mudah murid dapat faham. Contohnya begitu. Baik, murid pula. Dari aspek murid, bagaimana tingkah laku murid apabila guru berada dalam kelas? Macam mana? Cikgu masuk je dalam kelas, macam mana murid kita? Ada kan dalam kelas kita kadang-kadang bila masuk murid dah menjerit, oh cikgu dah masuk kelas, seronok. Tapi bila mengajar dia mula senyap. Itu yang kita nak tengok, bagaimana komunikasi murid berkomunikasi dengan guru. Contohnya kita ada tak dia bercakap dengan kita sebelum kita fokus kepada sesi kita, sebelum kita menyentuh konteks isi kandungan topik kita. Macam mana mereka ni berkomunikasi senang tak? Dia nak cerita pasal family dia ke? Dia nak cerita pasal apa yang dia buat ke? Okay. Lepas tu, adakah murid bekerja dalam kumpulan ketika PDPC? Ada tak? Kalau tak ada, tak ada mengapa. Okay. Seterusnya, bagaimana respon murid terhadap guru? Okay. Seterusnya, untuk sesi PDPC, bagaimanakah guru melaksanakan sesi PDPC? Apakah yang berlaku ketika aktiviti permulaan? Apakah yang berlaku ketika aktiviti utama dan apakah yang berlaku ketika aktiviti penutup? Ini adalah soalan janaan idea cikgu. Maksudnya kalau cikgu, contohnya cikgu tengok pada soalan-soalan ni, ada yang cikgu boleh jawab, itulah yang cikgu catatkan. Cikgu jangan cari mana ada tak. Jangan cikgu mencari. Cikgu hanya review based pada pengalaman cikgu dan cikgu lihat pada soalan yang disediakan. Kalau ada, tak ada masalah cikgu. Bukannya kita nakkan mesti complete pambat tak, mana yang bersesuaian dengan cikgu. Okey. Baik, seterusnya saya tunjukkan contoh contoh yang saya boleh kemukakan pada rakan-rakan semua untuk mengisi
jadual. Jadual ni saya akan sediakan dalam buku, dalam nota. Saya dah sediakan nota juga. Tapi kosong lah, tak adalah yang macam ni. Saya ada bagi contoh dan juga tak ada, kosong saja. Cikgu boleh tengok pada video ni semula and then cikgu boleh tengok macam mana kita menulis dalam jadual tersebut. Contoh, saya letakkan juga perkaranya adalah murid, guru, murid, persekitaran, bahan, amalan pedagogi. Okey, kandungan fasa pemerhatian. Baik, saya cikgu boleh rujuk juga pada soalan janaan idea ni. Cikgu tulis dekat sini. Contoh, saya merupakan guru mata pelajaran Bahasa Melayu. Contohnya saya ini daripada soalan nombor satu. Okey, nombor dua, berapa lama mengajar subjek ajar? Saya telah mengajar mata pelajaran ini selama 7 tahun, khususnya kelas tahap 2. So itu dah masuk kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4, nombor 5 saya tak masuk, tak tulis sebab mungkin pada saya ambil perspektif sebagai seorang guru yang novice. So mungkin kepakaran tu belum ada, okey, sumbangan masih mungkin belum ada tapi mungkin dah ada lah kan. Saya percaya guru-guru sekarang memang hebat-hebat semua. Okey, contoh yang lain dari aspek murid. Murid kita tengok apakah tingkah laku. Okey, dari segi tingkah laku, okey, murid ni seronok ketika di awal sesi pembelajaran. Mereka ni seronok. Kita masuk je dia dah menjerit dah. Ha cikgu, kadang-kadang dari jauh dia dah menjerit dah, cikgu, dia lambai-lambai kat kita. Itu nak menunjukkan dia orang ni motivate. Diorang ni seronok apabila nak belajar. Okey, seterusnya kita tengok pada yang kedua. Bagaimanakah murid ketika berkomunikasi dengan guru? So jadinya mereka suka untuk berbual semasa penerangan diberikan. Maksudnya kita mengajar tu dia seronok nak bercerita sebab dia mungkin ada pengalaman, prerequisite knowledge. So dia nak bercerita dengan kita. Tapi kita tak sentuh lagi bahagian konten. Kita tak sentuh pun kita mengajar macam mana, belum lagi. Okey, dari segi persekitaran. Persekitaran tak ada kat sini. Saya ambil yang normal dulu. Okey, persekitaran macam mana? Persekitaran kelas tersebut ceria dengan sudut-sudut PAK21. Terdapat peranti digital disediakan dalam bilik darjah. Mungkin ada sekolah-sekolah yang mungkin sekolah yang besar ataupun sekolah-sekolah sekarang pun saya percaya ramai yang dah ada LCD ataupun dah ada TV. Untuk mudahkan cikgu smart TV, untuk mudahkan cikgu paparkan bahan dalam ni. Boleh tak minta cikgu send rakaman? Send rakaman cikgu. Oh, cikgu Rosnizan. Okey, tak apa. Saya akan sharekan rakaman ni dekat YouTube. Okey, baik. Untuk bahan bahan, kita tengok bahan. Okey, apakah topik yang diajar? Bagaimanakah topik? Mengapa memilih? Okey, saya menggunakan bahan daripada bahan sedia ada untuk aktiviti bacaan. Contohnya gitu. Apa bahan yang sedia ada tu mungkin cikgu boleh terangkan lah. Dalam fasa pemerhatian ni saya tulis mungkin saya gunakan bahan bacaan Bacalah Anakku. Contohnya di situ cikgu boleh nyatakan. Bahan yang digunakan memberi fokus kepada kemahiran literasi Bahasa Melayu. Nampak tak cikgu? Itu berkaitan dengan yang ini. Mengapakah menggunakan bahan tersebut? Soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5. Soalan 1, 2, 3 saya tak jawab. Sebab kenapa? Sebab tak ada kaitan dengan saya. Cikgu jangan paksa perah kepala 1, 2, 3 tu apa yang saya nak tulis, tak payah. Kalau tak ada tak apa. Baik, seterusnya amalan pedagogi. Amalan pedagogi saya lebih menggunakan aktiviti aktiviti PDPC secara pemusatan murid. Kenapa? Aktiviti ni lebih mudah untuk mengawal murid-murid. Contohnya begitu. Secara umum, secara ringkas. Baik, di sini saya statekan kepada rakan-rakan semua, setiap maklumat mengandungi perbezaan antara individu. Contoh adalah sekadar tujuan rujukan sahaja. Maksudnya, kalau saya mengajar Bahasa Melayu, saya mempunyai pemerhatian yang berbeza dengan rakan-rakan semua. Contoh, Cikgu Hema, guru yang mengajar murid-murid PPKI. Pemerhatiannya pun berbeza daripada saya, Ustaz. Cikgu Azlin pun sama. So jadinya berbeza-beza cikgu, kita punya pemerhatian kita terhadap anak-anak murid kita. So sangat berbeza. Jadinya cikgu jangan risau kalau kawan sebelah lain, kita punya lain. Tak ada masalah. Perbezaan itu yang kita raikan bersama-sama. Dengan adanya kajian tindakan ini, masing-masing boleh menunjukkan, mempamerkan apakah perbezaan yang berlaku, ya. Dan kalau yang lebih kritis, dia akan mencari titik persamaan, ya, untuk kita bantu antara satu sama lain. Tapi sebelum nak membantu antara satu sama lain, kita kena ada salah satu variety itu yang menjadikan kita punya
kajian tu unik sebab berbeza, ya, cikgu. Okey, baik. Okey, cikgu, ini saya paparkan. Inilah aktiviti yang cikgu kena buat sebenarnya. Okey, tapi cikgu jangan buat sekarang tak. Kita akan bagi nota tersebut di dalam Telegram. So cikgu-cikgu boleh buka and then cikgu boleh isikan semua maklumat yang telah kita setelah saya terangkan sebentar tadi di ruangan yang telah disediakan ini. Yang mana ada cikgu tulis, yang tak ada tak ada masalah. Okey cikgu. Cikgu boleh tulis dalam bentuk point ataupun cikgu boleh tulis macam gini sekali terus, sebab bila cikgu tulis macam gini dia akan cikgu boleh buat satu perenggan terus. Okey, buat satu perenggan. Baik, tujuan kenapa saya buat macam gini cikgu? Kalau sebelum ni saya juga review kajian tindakan rakan-rakan dalam daerah Pasir Gudang. So saya nampak ada berlaku di mana cikgu bila menulis kajian khususnya pemerhatian dia akan lompat-lompat. Mula-mula cerita pasal diri dia, lepas tu dia dah pergi pada bahan, tiba-tiba dia selit pada murid dia and then dia cerita pasal diri dia balik and then dia cerita pasal pendekatan yang digunakan. So jadinya kita tak nak benda tu berlaku. Kita nak biar okay, satu section by section. Yang pertama berkenaan guru, diri kita, pada murid, lepas tu bahan, lepas tu amalan pedagogi. Bila tersusun cikgu, bila orang lain nak membaca, dia mudah nak faham perjalanan dia. Sebab cikgu kena ingat kajian tindakan ni dia menggunakan kata ganti nama saya. Maksudnya yang membaca tu dia boleh mendalami apa yang cikgu laksanakan. Okay cikgu eh. Right, cikgu Hema kalau ada kesilapan tolong bantu saya sekali. Saya pun belajar sama-sama dengan cikgu Hema. Okey, baik, itu untuk fasa pemerhatian. Baik, kita akan bergerak kepada fasa mereflek cikgu. Baik, fasa mereflek daripada cikgu bayangkan boleh cikgu. Okey, daripada satu lautan yang besar itu, okey, kita mencari titik di mana ada tak yang ada tak loop, okey, dalam satu pond tersebut. Okey. Contohnya dalam satu kolam tu kita tengok semua biru, tapi dekat situ oh mungkin ada sikit ada tumpahan minyak. Tu yang kita nak atasi. Okey, dia punya analogi dia gitu. Eh cikgu. Baik, kita lihat dulu apa itu fasa mereflek. Baik, fasa mereflek ialah kita kesan kekurangan, kelemahan yang berlaku yang kita hadapi di dalam bilik darjah. Baik, dalam fasa mereflek ni, guru akan mengenal pasti masalah utama dalam kajian yang dijalankan. Masalah tersebut perlulah disertakan dengan sokongan data yang dikumpul. Okay, guru perlu menyediakan tindakan intervensi dan alternatif lain jika intervensi awal tidak dapat diatasi. Eh, cikgu, maksudnya fasa ni kita nak membuktikan masalah dan kita ada support dengan data. Bukannya kita beritahu, oh saya ada masalah sakit perut, tapi kita tak ada simptom. Time tu orang dah cakap dia ni nipu. Okey. Kita mesti tunjuk okey kita ada masalah sakit perut. Kenapa kita datang? Sebab kita sakit perut. Bukti dia apa? MC kita dah ada. Kita dah ada tunjuk gambar ubat. Maksudnya nak menunjukkan kita memang betul-betul sakit. Sama juga kalau kita pergi court, kita nak disabitkan dengan satu benda, okey, ada masalah tapi tak ada bukti. Of course lah akan terlepas. Tapi dalam aspek ataupun dari konteks kajian, kita mencari masalah tersebut. Bukan sengaja cari masalah. Tapi kita nakkan masalah tersebut untuk kita atasi. Baik, cara nak selesaikan ataupun apakah cara kita nak selesaikan masalah ni, kita kena senaraikan masalah-masalah. Masalah dari segi masalah guru, okay, masalah murid, masalah bahan. Okay? Mungkin itu adalah possibility yang berlaku. Jadinya tujuan kita melaksanakan fasa mereflek ni, tujuan dia ialah kita nak cari fokus kajian kita apa. Dan bila kita nak fokus kajian, ada beberapa perkara yang kita perlu pertimbangkan. Di sini ada 4 perkara. Yang pertama, ia memerlukan tindakan segera bagi masalah yang telah kita kenal pasti. Contoh, bahasa Melayu, literasi. Okay, literasi tahap 1. Dan juga matematik, literasi.
daripada tahap satu. Kita punya point, kita punya target kita, murid-murid ni mesti menguasai 3M sebelum berjinjak ke tahap 2. Tapi dia dah ada di tahun 3. Ha, jadinya benda ni kalau tak pergi ke tahun, kalau tak diatasi dengan segera, kita risau bila dekat darjah 4 dia tak boleh membaca. Time tu dah payah sebab kemahiran makin mendalam. Dia dah melibatkan kefahaman, dah melibatkan penulisan karangan. Jadinya benda perkara ni perlu diatasi dengan kadar segera. Begitu juga dengan numerasi. Numerasi sebelum ni kena nombor tambah tolak darab bagi. Tapi bila dah masuk darjah 4, dia dah ada masa, dia dah ada peratusan, okay, dah ada pecahan. Contoh lain, contohnya macam mata pelajaran RBT. Okay, mata pelajaran RBT. Tajuk pengaturcaraan. Kenapa tajuk pengaturcaraan ni penting? Kenapa kena diatasi contohnya di darjah 4? Sebab darjah 5, darjah 6 ada projek pengaturcaraan yang melibatkan microbit. Dan juga bila dah ada melibatkan microbit, dia perlu integratekan dengan projek. Projek pertanian contohnya, mesin mengesan suhu tanah. Dia dah melibatkan projek. Jadinya kalau tak menguasai basic pengaturcaraan, dia akan jadi masalah tahun 5 dan daripada tahun 6. Seterusnya, penyelesaian masalah itu penting untuk guru, murid dan juga sekolah. Contohnya, bahasa Melayu, murid pemulihan sebelum ke tahap 2, RBT, kemahiran pengaturcaraan asas sebelum ke robotik. Okey, data boleh dikutip dengan cepat dan mudah. Contohnya, kutipan data di dalam bilik darjah yang kita ajar. Contohnya kita sendiri yang mengajar, kita sendiri yang boleh kutip data kita. Kita yang handle. Bukannya kita nak kena, mungkin kita jangan libatkan kelas lain. Contohnya kelas kita ada 9, kita mengajar kelas 3. Kita nak ambil data kelas 9, jangan buat pasal. Ambil kelas kita saja. Nah, cikgu. Seterusnya, bidang kajian berada di dalam ruangan lingkup kuasa guru untuk bertindak. Contohnya, melaksanakan prosedur kajian di dalam bilik darjah dengan kumpulan sasar. Maksudnya cikgu yang boleh takbir sendiri, cikgu yang urus sendiri, cikgu yang tahu murid cikgu macam mana. Senang cerita, cikgu fokuskan di dalam bilik darjah kita, siapa yang ada masalah tersebut, kita boleh fokuskan untuk buat intervensi kepada kumpulan murid tersebut. Tidak perlu kita nak libatkan kumpulan ataupun kelas-kelas yang lain. Dia orang ada kelas dia, dia orang ada cikgu mereka sendiri. Baik, apa yang kena ada? Macam mana kita nak report fasa mereflect ni? Kita kena nyatakan masalah kita. Lepas tu kita kena beritahu apakah data ataupun maklumat yang menyokong kepada kenyataan kita tersebut. Okey, contohnya dekat sini Okey, ni soalan janaan idea. Okey, senaraikan masalah. Apakah masalah yang dihadapi oleh guru? Apakah masalah yang dihadapi oleh murid? Apakah masalah yang dihadapi oleh bahan? Apakah masalah bahan yang digunakan dalam sesi PDPC tersebut? Bukannya masalah bahan tersebut tu kesilapan terma. Okey. Seterusnya, saya ada pergi kepada kolam yang kedua. Keutamaan masalah. Nyatakan satu masalah utama ataupun fokus kajian berdasarkan kepada perkara yang dipertimbangkan. Baik, seterusnya, dalam kolom seterusnya, okey, kaedah dapatan. Apakah kaedah untuk dapatan data bagi menyokong masalah kita? Lepas tu, apakah hasil daripada dapatan tersebut? Okey, mungkin cikgu kurang jelas sikit kenapa saya tulis yang soalan tersebut. Baik, kita lihat pada contoh yang di bawah ini. Mula-mula sekali kita senaraikan dulu semua masalah yang kita jumpa, masalah yang kita hadapi, bahan kita, mungkin murid kita, kita senaraikan saja semua. Okey, contohnya kat sini ada 4. Murid tidak dapat membaca dengan lancar. Guru menggunakan kad imbas dalam sesi PDPC. Murid kurang terlibat dengan aktiviti perbincangan. Okey. Baik, yang keempat mungkin apa-apa sekali kan. Tapi kita tengok sekali imbas mana yang paling utama untuk kita selesaikan. Daripada 3 ni kita nampak masalah membaca ini lebih kritikal sebab bila tak menguasai membaca, dia akan mengganggu penerimaan knowledge kepada murid-murid ni sebab
subjek lain eh. Subjek lain pun terlibat je. Dia tak boleh membaca, dia tak boleh juga buat BI, dia tak boleh juga buat matematik, sains, sebab dia tak faham apa yang dia, apa yang ada dekat dalam buku dia tu. Okay. So jadinya, kita ambil satu. Saya pilih nombor satu ni. Okay, murid tidak dapat membaca petikan dengan lancar. Okay, masalah ini lebih utama kerana melibatkan keberhasilan murid, sekolah dan juga negara. Kenapa saya nyatakan sekolah dan negara? Sebab kalau kita tengok dekat PPPM, kalau kita tengok dasar, memang kita kena dan juga SDG, SDG 4 cikgu boleh review, kita nak kurangkan masalah literasi. Okay, seawal mungkin khususnya di peringkat kanak-kanak. Mesti kena settlekan masalah tu. Kira ni bukan masalah negara saja cikgu, masalah global. Masalah literasi ni masalah global. Okay, tak, bukannya tidak semestinya cikgu kena buat literasi . Cikgu boleh tengok juga masalah yang cikgu hadapi juga . Cikgu jangan kremkan cikgu . Baik, seterusnya kita tengok, kita dah nyatakan masalah dari segi membaca. Murid ni tak baca dengan lancar. Jadinya apa dia punya bukti dia? Okey, saya buat apa? Pemerhatian. Ada survey, ada temubual. Okey, contoh tu satu kaedah dia. Baik, seterusnya rekod dokumen, analisis dokumen, rekod PBD murid. Okey, di situ kita dah ada dua kaedah untuk dapatan data kita. Okey. Baik, apakah hasil dapatan dia daripada masalah ni? Baik, tiga orang murid tidak dapat membaca petikan. Okey, lepas tu yang kedua, ini kita ambil daripada rekod PBD, tiga orang murid berada pada tahap satu untuk kemahiran membaca. Ini PBD ya cikgu. Sekejap, saya nak tengok. Kenapa eh? Kita. Oh, cikgu Emma. Okey, baik. Right. Okey, itu adalah dalam fasa mereflect. Senaraikan masalah, pilih satu masalah yang kritikal, ambil tepi. Lepas tu, apakah bukti sokongan kita terhadap masalah tersebut? Lepas tu, apakah data yang kita dapat? Okey, kita dah beritahu kaedah dia, apakah dia punya dapatan kita. Okey, itu cara dia cikgu. Kalau cikgu buat macam ni, dia lebih tersusun. Bila membaca pun orang, maksudnya kat sini cikgu, kebanyakan bila kita tengok fasa mereflect, bila tulis kadang-kadang kita tak tahu dia ni fasa apa ni, kenapa masalah dia terlalu banyak. Cikgu jangan cerita terlalu banyak masalah. Okey, cikgu just beritahu je apa masalah fokus cikgu. Sebab kita pun dah ada fokus kajian. So cikgu ambil je satu. Jangan cikgu senaraikan, oh saya kecewa sebab murid saya tak dapat membaca. Tak perlu. Okay, cikgu just fokus saja. Berdasarkan dalam fasa mereflect, saya telah mengesan beberapa masalah. Satu masalah, walau bagaimanapun, masalah ini adalah terdapat satu masalah yang dilihat lebih kritikal untuk diatasi, iaitu murid saya tidak dapat membaca petikan dengan lancar. Okay, tu cikgu punya segmen. Lepas tu cikgu beritahu, berdasarkan kepada pemerhatian yang telah dibuat oleh saya di dalam kelas, saya telah mendapati bahawa murid-murid ini, terdapat tiga orang murid tidak dapat membaca petikan dengan lancar ataupun tidak dapat membaca petikan pendek dengan lancar. Okey, tulislah apa yang cikgu nampak. Mereka seakan-akan lambat untuk membaca satu petikan, satu perkataan ke perkataan yang lain. Lagi satu, cikgu boleh cantikkan juga, murid ini mengambil masa yang lama untuk, okey, mengambil masa yang lama untuk menghabiskan bacaan petikan pendek tersebut. Kalau nak detail, yang hebat cikgu tulis lah, murid A mungkin ambil masa dalam 3 minit. Murid yang kedua mungkin ambil masa dalam 3 minit setengah. Contoh gitu. Itu lebih detail, tapi kita ambil yang umum saja cikgu . Jangan detail sangat. Okey. Seterusnya, kita dah ceritakan pemerhatian apa kita buat and then apa dia punya dapatan. Kita terangkan pula. Berdasarkan kepada analisis dokumen, iaitu rekod PBD murid untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, saya mendapati bahawa tiga orang murid ini juga berada pada TP1, tahap penguasaan 1, baru cikgu bracket TP, TP1 untuk kemahiran baca. Ataupun cikgu ada lain, contoh yang ketiga, saya juga telah membuat temubual bersama rakan-rakan guru untuk subjek yang lain. Hasil daripada temubual tersebut, tak apa cikgu, jangan
jangan sambung cantum. Okay, cikgu beritahu je statement dulu. Saya buat temubual dengan guru yang lain titik. Okay, apa dapatan dia? Okay. Contoh kita buat yang temubual. Berdasarkan saya juga telah membuat temubual bersama rakan guru, okay, subjek yang lain, okay, terhadap tiga orang murid ini. Hasil dapatan saya mendapati guru-guru tidak dapat mengajar konten ataupun mengajar isi kandungan subjek mereka, tetapi terpaksa mengajar membaca arahan supaya mereka dapat melengkapkan tugasan yang diberi. Ya, cikgu? Kita beritahu satu-satu. So, lagi jelas, lagi teratur, lagi tersusun, cikgu. Baik. Okey, ini adalah contohnya. Contoh untuk fasa mereflect. Okey. Okey, kalau kita lihat kat sini ada empat kolom. Ada empat row juga. Baik, atas ni, apakah masalah yang dihadapi? Atas tu, apakah fokus dia? Bukti yang menyokong masalah ini, apakah dapatan yang diperoleh? Okay, baik, yang pertama, murid tak dapat membaca perkataan, tidak memberi tumpuan, pendekatan guru yang mendata. So, jadinya kat sini kita pilih satu. Okay, lepas tu kita letakkan kat sini. Okay, sebab di sini barulah kita nampak. Kalau cikgu tak letak dekat sini, kita tak tahu mana satu masalah yang cikgu fokuskan. Okay, so jadinya kat sini cikgu ambil satu. Kalau cikgu boleh terangkan kenapa cikgu pilih, jadinya itu pun lebih bagus. Kalau tak ada, tak ada masalah. Cikgu just nyatakan sahaja. Baik, bila dah ada fokus masalah, baik, kita akan teruskan kepada apakah bukti. Bukti. Cikgu gunakan kaedah apa? Contohnya pemerhatian dalam bidajah, analisis dokumen, okay, temubual bersama guru, dan sini adalah dapatan dia. Bila cikgu bercerita, bila cikgu naratif balik dalam pelaporan cikgu, pun step dia sama. Mula dengan fokus, lepas tu pemerhatian, lepas tu apa dapatan dia. Yang kedua, analisis dokumen, rekod PBD, apa dia punya dapatan. Temubual, lepas tu apa dia punya dapatan. Ya, cikgu? Okay, ini adalah contoh perbezaan antara individu. Ini adalah sekadar rujukan sahaja. Baik, ini adalah ruangan untuk cikgu mengisi sebagai untuk tugasan yang cikgu yang saya akan serahkan kepada rakan-rakan semua. Ya, cikgu? Okey. Baik, untuk hari ini kita dah selesai dua fasa ini, fasa memerhati dan juga fasa mereflect. Baik, kita recap sikit hari ini apa yang kita belajar. Dua fasa, iaitu fasa memerhati dan juga fasa mereflect. Dalam fasa mereflect, ia seperti kita kena ceritakan, kita kena mengimbau balik pengalaman kita dalam bidajah. Terdapat beberapa elemen yang cikgu boleh ceritakan dalam fasa mereflect, fasa memerhati. Baik, bila dah selesai pemerhatian, cikgu dah boleh fokus kepada fasa mereflect, di mana cikgu dapatkan masalah. Dari masalah itu, cikgu kena come out dengan evidence. Maksudnya kena ada bukti sokongan dan juga apakah dapatan cikgu, okay, terhadap masalah yang cikgu hadapi. Ya, cikgu. Baik, cikgu akan lebih jelas bila cikgu lihat kepada soalan janaan idea yang telah disediakan. Begitu juga dengan contoh yang telah disediakan ini. Dan untuk hari ini, untuk sesi kali ini, saya akan serahkan kepada rakan-rakan semua nota. Dia macam buku, buku pamphlet. Tapi dalam bentuk PowerPoint. Cikgu boleh isi pada ruangan kosong untuk fasa pemerhatian dan juga fasa mereflect ini, cikgu. Ya, dua saja untuk minggu ini. Okey. Baik. Itu fasa untuk minggu yang lepas. Okey. Baik, setakat ini kita punya perkongsian kelas pada petang ini. Ada tak cikgu-cikgu nak bertanya?